Halo teman-teman, balik lagi sama aku Stefani. Kali ini aku mau bikin empati untuk anak aku. Nah, kali ini empati yang aku buat itu aku mau buat bubur bayi. Nah, bubur bayi yang aku buat kali ini untuk anak aku ini bubur bayinya yang benar-benar praktis dan cepet banget. Kenapa cepet banget? Karena aku bikinnya itu langsung dari nasi. Jadi aku nggak bikin dari beras. Kalau dari beras itu akan makan waktu lebih lama. Nah, karena aku ini pengen cepet jadi bubur bayinya, jadi aku bikin ini pakai nasi. Oke, kali ini aku mau bikin bubur bayi aku ini pakai slow cooker. Nah, kali ini aku di sini pakai slow cooker dari Baby Safe. Nah, kayak gini. Slow cooker Baby Safe ini itu cukup untuk beberapa kali makan, jadi cukup banget untuk satu hari kalian bikin bubur bayi untuk si kecil. Jadi kalian ini bisa buat makan sampai 3 kali makan, jadi pagi, siang, sama malam. Nah, si Baby Safe ini dia udah pakai mangkok keramik kayak ini. Keramik kayak ini cukup tebel. Kemudian tutupnya juga dari kaca, ada lubang untuk sirkulasi udaranya pada saat mendidih nanti. Kemudian ini dia modelnya kayak gini. Ada pegangan di pinggirannya, jadi pada saat kalian pindahin atau kalian angkat ini jadi aman, ininya nggak panas. Kemudian di bawahnya sini juga dia ada kasih kayak karet ini, jadi dia ini nggak licin, jadinya dia nggak goyang-goyang, jadi dia tetap stay di tempat yang kalian taruh. Oke, untuk masak waktunya sini, di sini dia ada timernya, ada yang 2 jam, 3 jam sampai 4 jam. Jadi kalian bisa pilih aja, pencet di timernya kalian mau berapa jam untuk masak bubur kalian. Nah, di sini juga ada pilihan untuk keep warm atau cancel kalau kalian misalkan salah masukin waktu yang kalian mau masak buburnya. Untuk wattnya sendiri ini cuma hanya 100 watt. Kemudian untuk kapasitas mangkoknya ini itu 0,8 liter. Di dusnya ini juga dikasih kayak resep juga nih di sininya. Kalian bisa lihat kalau kalian mau bikin di sininya, kalian mau bikin buburnya. Oke, gampang banget, nanti aku akan kasih unjuk ke kalian gimana cara bikin bubur bayi ini dengan menggunakan nasi. Di sini aku mau membuat bubur ayam kampung dengan labu kuning. Pertama-tama, kita potong-potong dulu semua sayuran-sayurannya ya, Mams. Kemudian, siapkan wadah dari slow cookernya. Lalu, masukkan ceker ayam kampung dan daging ayam kampung gilingnya. Masukkan nasi putih secukupnya. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan kebutuhan makan si kecil ya, Mams. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahannya. Mulai dari labu kuning, wortel, tomat, daun bawang, bawang putih goreng, butter, keju parut, dan yang terakhir air secukupnya.
Karena di sini aku memasak buburnya itu menggunakan nasi, jadi waktu yang aku pilih cukup yang 2 jam saja. Kalau Mam menggunakan beras, waktunya bisa dipilih yang 3 atau 4 jam. Setelah 2 jam, lampu indikatornya akan langsung otomatis berubah ke warm ya, Mam. Nah, ini dia hasil buburnya menggunakan slow cooker Baby Chef. Karena aku mau buat bubur yang masih ada tekstur nasinya, jadi di sini aku hanya haluskan sayuran-sayurannya aja dan daging ayamnya. Bubur nasinya nggak aku blender juga. Hasil blenderannya ini aku langsung aduk di bubur nasinya hingga rata. Sekarang buburnya udah jadi dan siap untuk aku kasih ke anak aku. Anak aku lahap banget, Mams. Nggak sampai 5 menit buburnya langsung habis. Oke, Mams, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat untuk Mams semua ya. Thank you and bye-bye.